lain, panggilkan dulu kakak kamu ya, bangunkan sekalian, suruh juga dia mandi. Udah itu suruh dia bantu mama juga ya, buat kue ini. Lucu kali kau Udo, hah? Oke, ma, aku panggilin kakak dulu ya. Bentar ya, ma. OTW jalan nih. Kak, bangun, kak. Disuruh mama buatkan kue itu untuk lebaran besok. Apa sih, deh? Tunggu dulu, ah. Aku masih capek banget nih dari malam begadang. Tunggu 5 menit lagi. Gak bisa, kak. Bangun cepat. Ih, terserah muda, ah. Mandi loh, kak. Nanti kok kak Devan datang gimana? Kan malu. Ayolah. Bacot lucil, ah. Ya, mandi nih. Karin, kakaknya ada nggak di rumah nih? Kakak mau ngajak dia nih pergi bentar aja, ada nggak dia? Hah, Kak Devan? Oh, ada dia kok, kak. Lagi mandi, bentar ya, tadi baru bangun tidur, dia malas sekali ya kan, kak. Bentar aja, ditunggu ya. Udah, kakak duduk aja di sini. Oh iya. Ya udah, kakak duduk di situ ya. Eh, Nak Devan, tumben kesini pagi-pagi mau jemput Rara ya? BTW, mama kamu udah buat kue raya belum? Kalau tante sih udah ya buat kue raya. Tapi masih ada tinggal satu sih gosong. Nanti tante suruh Rara aja lah buat benerinnya. Dia jago loh buat kue. Wah, iya kah tante? Berarti Rara bisa dong jualan kue. Sekali-sekali ya kan, mungkin kuenya itu enak kalau dijual. Dan mungkin laku ya kan, laris bisa nambah ya kan penghasilan di rumah ibu ini. Iya sih, enak. Nanti coba kamu rasa, pasti kamu kagum banget sama rasanya. Kok bising banget sih di luar, ada siapa sih? Ya Allah. Iya. Hah? Wawa? Ah, malu. Ih, kenapa sih Kak Depan datang? Kan jadi malu. Ih, ngapain juga aku tadi berhenti di tengah jalan? Kan itu kan gak kelihatan. Ih, yaudahlah. Selesai juga ya kue nastarnya. Oh iya, Ma, ini mau dikasih sama siapa nih kuenya? Sama teman kamu aja, si Lisa. Dia kan udah, orang tuanya kan udah meninggal. Gak ada yang buat dia kue. Kan kasihan juga ya. Sana kamu anterin. Kamu bagi ya kuenya sama dia. Oh iya, ajak juga dia sholat nanti malam. Biar kalian itu dapat kue makan. Iya, aku anterin. Nanti malam juga aku sholat kok, tenang aja. Bisa, buka dong pintunya, bisa. Eh, ada Rara, ngapain kamu kesini? Besok Idul Adha loh. Kamu udah beli baju lebaran belum? Kalau aku sih udah ya, dikasih tetangga baju bekas anaknya. Tapi masih bagus kok bajunya, aku suka. Ada, terserah lu dah. Aku datang ke sini tuh mau bagi kau kue. Ini lo, ada kue dibuat di mamaku, terima ya. Kata mamaku dia kasihan sama kau, karena orang tuamu kan gak ada, jadi gak ada lagi yang bisa bagi kau kue. Diterima ya. Oh ya, nanti malam kita sholat ya. Alas aja ya, banyak alasan. Iya lo, ada bukan dikasih tetangga juga tadi. Aku mana ada duit. Ya udah, makasih ya lah. Nanti malam ya, kau jemput aku. Dih, larinya tak kemana. Ditinggalinnya rumahnya, paling mau kasih tetangganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu. Ya udah, Ma, aku pergi dulu ya, mau sholat ini bareng Arisa. Dia juga bajunya aneh bener. Oh iya, nanti kami juga mau ke taman sekalian lihat-lihat orang. Iya, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya harus cepat tidur. Besok kan kamu mau lihat kambing kurban ya, Gan. Kambing tak sapinya tahu lah. Yang penting dikurban. Sapi, Ma, yang dikurban sapi, bukan kambing. Ya udah, kami berangkat dulu ya. Ya ampun, kok sepi banget sih ini masjid, pada nggak niat semua ya. Ih, malas sekali orang nih, padahal besok udah raya. Makin lama, Pak Teman.
manusia ini tuh makin aneh. Soalnya kenapa sih nggak datang ya kan? Yaudah lah. Yuk Karin, bisa kita sholat aja. Yuk kita ke taman. Kamu jadi kan ke taman? Ya jadilah kita ke taman. Masa nggak jadi sih? Aneh banget. Yaudahlah, yuk kita lanjut aja ke taman. Ya lagi orang-orang ini kenapa sih sibuk banget ngikut-ngikuti kita? Kalau kita artis ya. Ashhadu an la ilaha illallah. Yaelah, di taman sepi juga ya. Ya kan, menurutmu raya tahun ini sunyi banget gak sih? Iya, raya tahun ini kok sepi banget ya. Dari masjid tadi, dari taman ini kok sepi banget. Gak kayak apa gitu loh. Gak kayak raya tahun semalam. Jadi gimana tadi sholatnya? Enak nggak? Rame nggak? Ada nggak tadi yang kurban malam-malam? Gak ada kan? Ya iyalah gak ada. Kan kurban itu pagi-pagi. Lucu deh lu. Iya mah nggak ada yang datang. Datang pun ada sedikit kali orangnya. Pada malas orang tuh ya tahun ini. Oh ya, mana ada kambing kurban malam-malam? Sapi maksudnya. Gak ada kok malam-malam kurban. Aneh kali mama. Malah bilangnya aku pula tuh yang salah. Namanya enaknya lah ini masakannya. Pada kali. Ya iyalah, mama gitu loh yang masak. Masa gak enak? Aneh kali kau. Kalau masakan mama gak enak, bukan mama namanya. Oh iya, kok malas sekali orang itu, aneh juga ya kan. Udah-udah tidur kamu sana, tidur udah malam. Ih, gak sabar banget ya besok tuh udah lebaran Idul Adha. Oh iya, makan sapi lah aku ini. Enaknya daging sapi. Kok aku gak bisa tidur ya? Padahal kan udah jam 1. Kenapa aku gak bisa tidur? Gimana sih caranya tidur supaya benar? Aduh, jatuh kan aku. Ah, udahlah. Bagus aku tidur aja. Tapi gimana caranya supaya bisa tidur ya? Ah, ya udahlah. Akbar. La ilaha. Karin, kamu ikhlas kan kalau sapi kesayangan kamu itu dikurbankan? Soalnya ini untuk kita juga tahu. Mereka semua pada nyumbang sapi. Kita juga harus kan? Gak apa-apa ya. Iya kak, aku ikhlas kok. Lagian banyak orang kesusahan di luar sana yang gak makan-makan. Jadi aku kasihan, aku mau nolongi mereka. Gak apa-apa juga ya kan. Kan sapi itu juga udah besar, mau kita apain? Capek apanya. Yaudahlah, ayo kita berangkat. Nanti kesiangan lagi. Sapiku maksudnya, aku sayang kali sama kau, Sepi. Kenapa kau mati? Jangan mati dulu lah, Sepi. Aku kan sayang sama kau, Sepi. Tadi katanya nggak sepi. Kamu jangan nangis ya. Ini wajib kok, dia tenang di alam sana. Kamu jangan sedih. Kan dia jadi juga sedih. Iya, nggak apa-apa lah. Yang penting nanti malam kita buat sate ya, Kak. Sate bakar. Itulah sapi tuh. Sapi Sepi ke. Ya kak, ya buat ya. Ayolah. Ternyata gak bener-beneran sedih. Yaudah.
jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ips Nafa juga ya, soalnya dia nyemangati Rara. Ya udah, selamat hari raya Idul Adha. Mohon maaf kalau ada salah. Ya iyalah, Rara banyak salah sama kalian. Maafin lagi ya.